makan makanan khas Bale di Kota Kupang. Bae sonde bae, tanah timur lebih bae. Oke teman-teman, karena hari ini beta ada di Kota Kupang, jadi video kali ini beta mau review salah satu rumah makan khas Bali yang ada di Kupang. Jadi ini adalah konten non halal. Jadi teman-teman yang tidak suka konten ini bisa di skip saja. Oke teman-teman, lihat ini makanannya. Ini ada beta sonde tahu dia punya nama khas Bali apa, tapi kalau di katong biasa bilang itu babi rica. Ini beta punya makanan, beta pesan nasi campur. Jadi itu ada daun kasbi, ada daging babi panggang, kuli babi, ada sate, semua pokoknya lengkap. Lalu ada babi kuah lagi, dia campur dengan lode. Itu ada kerupuk kuli babi. Ini teman-teman beta mau makan, selamat makan. Yang belum makan, makan dulu. Awas lihat beta makan lalu jadi lapar. Karena ini hari Natal di Kota Kupang, jadi banyak rumah-rumah makan khas Kupang, seperti ada Depot CI Aroma, terus Bambu Kuning. Itu rumah-rumah makan itu dong ada tutup. Jadi beta keliling-keliling, beta dapatnya rumah makan khas Bali ini. Jadi beta singgah makan di sini. Dia punya harga cukup terjangkau. Beta pesan nasi campur ini dengan lauk pauknya, sayurnya, semua lengkap. Itu hanya 30.000. Ini teman-teman, beta sudah mau selesai makan karena beta fokus makan, jadi beta yang rekam sampai selesai. Jadi selama ini beta punya konten di dalam Maluku, Kota Ambon saja dan sekitarnya. Kali ini beta main antar provinsi dulu. Jadi nanti teman-teman ikuti beta punya video-video selanjutnya. Beta ada punya konten di Kota Surabaya, ada di Labuan Bajo, ada di Bali juga. Jadi beta punya banyak konten yang nanti beta posting. Teman-teman yang belum follow, jangan lupa follow untuk terus dukung beta, biar beta lebih semangat lagi bikin konten-konten yang bisa menambah wawasan, jadi edukasi buat teman-teman, berbagi pengalaman dengan teman-teman dan semua. Ini beta ada makan daging terakhir karena beta semua beta petangan kotor, jadi beta pakai tisu kayak begitu. Itu teman-teman lihat, itu kalau lihat barang itu pasti kata su tahu itu khasnya dari provinsi Bali. Oke teman-teman, beta sudah selesai makan lalu beta bayar. Ini kakak nona yang layani, dia kasih kembali beta punya uang. Lalu ini beta mau keluar, itu dia punya tanpa panggangan babi. Ini beta sontau dia punya alamat pasti di mana, tapi ini dia di Oibufu. Berhubung karena beta cek di beta punya statistik penonton, itu banyak penonton nonton beta punya TikTok itu dari Kota Kupang juga. Jadi yang nonton beta punya konten dari Kota Kupang, tolong komen dulu, rekomendasikan tempat makan mana yang enak, yang bagus di Kota Kupang, biar beta bisa review dia punya makanan lagi. Teman-teman, untuk makanan kali ini beta kasih nilai 9. Karena sonde ada kulit babi yang menyala-menyala begini, jadi satu dia pun kekurangan itu sudah. Terima kasih teman-teman sudah ikuti beta punya video. Tuhan memberkati.